Baik, selamat pagi pemirsa Tribunus dan Sudah Malang. Saat ini saya sedang berada di wilayah Kecamatan Kepanjen, di mana dari Panitia Pengawas Kecamatan Pemilu 2024 sedang melakukan penertiban alat peraga kampanye yang menyalahi aturan. Seperti saat ini berada di sebelah Stadion Kanjuruhan, di mana ditemukan beberapa APK yang menyalahi aturan yang pemasangannya ditempelkan di pohon atau dipaku di pohon-pohon. Left.